大家好，人生你们很高兴，我介绍一下我自己，我叫桑尼亚，我的名字是索尼亚林达瓦尤努斯，我来自印度尼西亚。 Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Jinian，我十八岁，我在扬州工业职业技术学院读大二。在家里，我有四个人：爸爸妈妈、弟弟和我。My hobbies are watching television, watching movie, writing articles, writing story, and traveling. My ambition is wanna be a entrepreneur. Pengalaman organisasi saya adalah saya pernah mengikuti salah satu sekolah siaga kependudukan dan juga kader siaga kependudukan. Saya juga pernah menjadi wakil ketua OSIS pada 2 periode. Selanjutnya, pada tahun ini saya mengikuti salah satu organisasi di Tiongkok, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Cabang Yangzhou. Dan tahun ini pula, saya diamanati menjadi bendahara umum. Selanjutnya, organisasi yang pernah saya ikuti adalah saya pernah mengikuti Forum Anak Bojonegoro selama 2 periode. Pada tahun ini, banyak pemuda yang terhenti aktivitasnya karena adanya COVID-19. Tetapi, saya rasa itu bukan menjadi halangan untuk kita semua. Kita bisa mengikuti banyak kegiatan, kita bisa mencari banyak perlombaan, dan kita bisa mengikuti banyak seminar yang bermanfaat untuk kita sendiri. Salah satunya, kita bisa mengikuti Youth for Nation. Di kegiatan kali ini, saya ingin menjadi public relation dan juga host untuk tiap kegiatan yang bermanfaat dan juga menunjukkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Saat ini, banyak pemuda yang tidak sadar akan potensi dirinya masing-masing. Nah, di era muda saat ini, kita harus menggali potensi yang ada pada diri kita. Melalui banyak organisasi, kita bisa menemukan banyak relasi, banyak jaringan, dan juga banyak pertemanan, banyak pengalaman, dan juga kita bisa memaknai apa sih sebenarnya masa muda. Saya mengajak kalian semua untuk ikut bersama, berkontribusi, dan juga memberikan pengalaman kita dan juga mengajarkan kepada sesama. Di sini, saya mempunyai tekad untuk menjadi pemuda, pionir, dan juga mengajak seluruh anak bangsa memperbaiki di masa 4.0. Sudah saatnya Indonesia dan pemuda maju bersama. Saya mengajak kalian semua untuk gabung bersama Youth for Nation dan kita bisa berkontribusi, berkolaborasi, dan menginspirasi bersama. Tunggu apa lagi? Ayo bersama-sama bekerja sama dalam organisasi Youth for Nation.